Halo semuanya, oke jadi sebelum kita lanjut ke videonya, don't forget to like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. So kita langsung saja ke videonya. Oke jadi pertama-tama kalian tinggal buka aja Google kalian. Di sini aku pakai Chrome. Tapi terserah dari kalian mau pakai browser atau Safari pun nggak apa-apa, yang dia kayak semacam Google gitu. Terus kalian tinggal ketik di pencariannya itu joinsmm.com. Kalian bisa dapatkan linknya di deskripsi box ya. Nah kemudian kita tinggal buka websitenya. Nah setelah itu untuk tampilan websitenya bakal seperti kayak gini, dan di sini sudah pengguna aktifnya itu 51.879 lebih ya guys. Terus untuk pesanan yang dikerjakannya ada 2 juta lebih, berarti ini website sudah terjamin terpercaya dan aman banget. So di sini ada 2 pilihan, yaitu ada masuk dan daftar. Di sini aku mau pilih yang daftar. Nah setelah itu kalian tinggal isi aja data-data diri yang dia minta gitu loh. Nah di sini ada email, nama lengkap, nama pengguna, dan kata sandi. Nah untuk email itu nama email kalian aja, di sini aku pakai email aku yang ini. Terus untuk nama lengkap kalian tinggal isi aja nama lengkap kalian. Nah untuk nama pengguna ini terserah kalian mau apa, nama penggunanya apa, yang intinya hurufnya itu harus kecil ya, dan bisa ditambahin angka juga. Terus untuk kata sandi ini kalian tinggal isi terserah kalian, tapi bukan kata sandi email ataupun kata sandi Instagram dan sosmed kalian yang lain ya. Ini kata sandi yang kalian pakai buat daftar di SMM ini. Oke, jadi ini sudah aku buat kata sandinya. Terus kalian tinggal klik kotak kecil itu yang saya setuju dengan syarat dan ketentuan layanan, dan kalian tinggal klik yang daftar itu. Nah, kemudian nanti bakal tampilannya seperti kayak gini. Pendaftaran berhasil, silakan masuk ke akun Anda. Nah, untuk itu tuh kita tinggal masukkan aja nama pengguna yang udah didaftarin tadi. Yang aku daftarin tadi kan Husnul43 kan. Nah untuk kata sandi ini kata sandi yang kalian pakai daftarin di awal tadi itu. Oke setelah kalian sudah masukkan kata sandi, kalian tinggal klik yang kotak kecil gitu yang tetap masuk selama 30 hari. Terus kalian tinggal klik yang masuk. Nah nanti bakal tampilannya seperti kayak gini, kalian tinggal klik yang oke. Nah setelah itu untuk yang ini tuh kalian tinggal klik yang saya sudah membaca. Nah terus untuk tampilan websitenya bakal seperti kayak gini. Ini tuh ada sisa saldo total semua pesanan aku dan total semua deposit aku. Nah ini tuh aku mau isi saldo aku dulu. Caranya itu kalian tinggal klik yang tanda bersusun 3 ini. Nah kemudian kalian tinggal klik yang namanya deposit. Setelah itu kalian tinggal klik yang deposit isi saldo. Nah untuk di sini ada 2 pilihan, yaitu manual deposit dengan otomatis deposit. Kalian tinggal klik yang otomatis deposit ya, karena untuk manual belum ada. Jadi kita tinggal klik yang otomatis. Setelah itu kalian tinggal klik yang metode deposit yang ini ya. Nah terus untuk metodenya itu ada bank BCA, bagi pulsa Telkomsel, via pulsa maksudnya ya. Terus ada via OVO, via Dana, via GoPay, dan via link aja. Di sini aku mau via OVO aja yang ini ya. Terus kalian tinggal klik yang selesai. Nah untuk minimal depositnya itu 10.000. Jadi kalau misalnya kalian ingin isi 15.000 aja, pengen nyoba aja nih ya, nah bisa juga tuh, tapi nggak boleh kurang dari 10.000. Nah di sini aku mau isi 40.000 deh. Oke jadi 40.000 saldo yang aku dapatkan nanti juga bakal 40.000. Nah terus di sini untuk data tambahannya kalian tinggal masukkan aja nomor HP kalian ya. Nah setelah kalau sudah diisi keseluruhannya kalian tinggal klik yang submit itu deh. Nah kemudian nanti bakal tampilannya seperti kayak gini, kalian tinggal klik yang oke itu. Dan di sini tuh ada kayak semacam catatan metode depositnya, kalian bisa baca aja tuh. Nah untuk di sini tuh ada lakukan transfer OVO ke nomor. Nah jadi kalian bisa isi itu melalui aplikasi OVO dan bisa juga lewat Alfamart atau Alfamidi gitu. Terus di sini jika sudah melakukan pembayaran silakan konfirmasi via WhatsApp ke nomor yang sama. Jadi kalau misalnya kalian sudah isi ke nomor OVO-nya ini, kalian tinggal WhatsAppin aja atau di chat aja tuh melalui via WA di nomor yang ini juga gitu ya guys, kayak dikirimin bukti gitu loh, kayak sebuah resi gitu. So buat kalian yang udah merasa ini udah kirim, kalian tinggal klik yang tanda bersusun 3 gitu, dan kalian tinggal klik yang dashboard yang paling atas. Nah kemudian di sini tuh saldo aku belum ada, jadi kita tinggal tunggu aja sampai masuk ya guys.
Oke, jadi ini aku sudah isi. Kemudian kalian tinggal klik kembali yang tanda bersusun 3 itu, lalu klik yang dashboard. Kemudian ini kayak terrefresh gitu loh. Jadi ini saldo aku sudah 40.000. So di sini aku ingin order followers. Nah, jadi caranya itu kalian tinggal klik yang tanda bersusun 3 itu, klik yang daftar layanan, terus kalian tinggal pilih yang semua kategori. Nah, di sini ada banyak macam kategorinya, ada Facebook, ada Instagram, like, comment, viewers dan lain-lain. Di sini juga ada Shopee dan Tokopedia, ada TikTok juga nih. Kalau misalnya kalian mau tambahkan followers atau like viewers juga di TikTok, bisa juga melalui website ini. Terus di sini ada Twitter juga. Kalau kalian mau tambahkan followers dan like di Twitter bisa juga ya. Nah, terus ada YouTube juga. YouTube like dengan dislike juga, dan YouTube subscribe dan YouTube viewers juga. So di sini aku ingin pilih yang Instagram followers Indonesia. Nah, yang ini. Terus kalian tinggal klik yang selesai. Nah, untuk Instagram followers Indonesia itu harga per seribunya itu 25.000. Ini sangat murah meriah banget. Tapi sayangnya itu maksimal pesannya cuma 200, guys. Jadi tadinya itu aku mau order 1.000 tapi maksimal pesannya 200. Nah, jadi buat kalian yang ingin pesan yang sedikit-sedikit dulu, kalian bisa pakai layanan yang paling atas ini. Kalau aku mau cari-cari dulu yang maksimal pesannya itu ini deh, 2.000, maksimal pesannya 2.000, ada layanan kedua. Oke, aku mau pesan yang di layanan kedua ya. Nah, kemudian kalian tinggal klik yang tanda bersusun 3 itu, klik yang namanya itu pesanan. Nah, setelah itu kalian tinggal klik yang pesan baru, dan di sini kalian tinggal klik yang kategori, dan kalian tinggal pilih yang Instagram followers Indonesia. Kemudian kalian tinggal klik yang selesai. Terus kalian tinggal klik yang layanan. Di sini aku pilih layanan yang kedua deh. Nah, kemudian kalian tinggal klik yang selesai. Nah, di sini untuk maksimal pesannya itu ada 2.000. Nah, karena di sini harga per seribunya 50.000, saldo aku kurang 10.000 kan. Nah, jadi aku coba pesan deh berapa ya? 800. Nah, oke, pas. Jadi ini harganya 40.000. Aku mau pesan followersnya itu 800 followers. Nah, terus di sini kalian tinggal baca deskripsi layanannya. Nah, di sini ada masukkan username Instagram tanpa add pada kolom target. Nah, ini dia kolom targetnya. Kalian tinggal masukkan username kalian tanpa ada logo add-nya. Terus di sini ada pastikan akun tidak di private. Oke, kita masuk ke akun Instagram aku. Nah, di sini aku pakai akun kedua aja. Di sini kalian tinggal klik yang tanda bersusun 3 lagi tuh, klik yang pengaturan. Terus di sini kalian tinggal klik yang nama. Terus di sini kalian tinggal klik yang namanya itu privasi. Nah, jadi akun aku udah enggak di private karena di sininya itu udah enggak warna biru. Kalau misalnya berwarna biru seperti kayak gini, oke, seperti kayak gini, berarti itu tuh di private ya. Kalian tinggal nonaktifkan aja seperti ini. Nah, jadi kalau sudah warna abu-abu berarti itu udah nggak di private. So, kita masuk aja ke websitenya kembali. Nah, di sini kalian tinggal masukkan aja di kolom target itu username Instagram kalian tanpa ada logo ad-nya. Nah, kalau misalnya sudah lengkap untuk yang kolom-kolomnya itu, kalian tinggal klik yang submit itu, dan kita tunggu sampai ada seperti kayak gini. Nah, kemudian kalian tinggal klik yang oke. Oke, jadi ini sudah kita order. Kita tinggal tunggu aja beberapa menitan, nanti juga bakal masuk followersnya. Nah, kemudian di sini aku mau liatin before followers aku. Di sini ada 1580 dan masuknya itu ada 800-an nanti. Jadi kita tunggu aja sampai masuk followersnya ya, guys. Bye. Yay, akhirnya followersnya juga udah masuk. Ini benar-benar prosesnya sangat cepat banget. So, ini yang follow aku tuh pada orang-orang Indonesia gitu loh. Nah, kita buka. Ini tuh sudah 1019 followersnya yang masuk gitu loh, yang udah aku order. So, aku mau buka yang pria. Ini sudah followersnya 1447, kayak akun real gitu loh. Tuh, kalian bisa lihat kan followersnya tuh emang followers Indonesia yang real banget. Sumpah. So, buat kalian yang ingin tambahkan juga followers kalian dan mau yang followers Indonesia juga, langsung cobain pakai website ini karena bener-bener website ini tuh dijamin aman, real, dengan terpercaya deh. Nah, oke, kita buka profile aku tuh. Udah 2361 followers dari 1580. Oh my god, ini so good banget. Aku suka banget dengan website ini. So, buat kalian yang ingin juga, langsung aja pakai di website ini. Oke, makasih. See.